prof setuju kalau kita katakan bahasa Melayu sememangnya kian layu sekarang ni prof. Kita melihat uh, dalam konteks uh, pendidikan, aspek pendidikan, aspek ekonomi, sosial dan politik. Uh, kalau saya faham. rasa generasi sekarang ni lebih banyak menggunakan bahasa Inggeris uh, dalam daily basis uh, kehidupan diorang kat sekolah, kat social media berbanding dengan bahasa Melayu. Oh. itulah cuplikan perbincangan di televisi Malaysia, yakni TV3, mengenai nasib bahasa Melayu yang kian layu. Perbincangan seperti itu terjadi setiap waktu selama puluhan tahun sejak Malaysia merdeka. Masalahnya tetap sama, berputar-putar saja, tapi tak ada solusi. Dan Malaysia tetap tidak sanggup memartabatkan bahasa Melayu di negaranya sendiri. Bahasa Melayu semakin layu. Karena harus bersaing dengan bahasa Inggris dan bahasa Mandarin, kegagalan bahasa Melayu di negeri kasino tersebut sebenarnya menggambarkan kegagalan kaum Melayu asli dan Melayu palsu di sana. Tapi hal itu tidak mereka sadari, dan kaum Melayu Malaysia selalu memiliki banyak dalih untuk menyembunyikan kegagalan itu. Ibaratnya begini: kaum Melayu di negeri kasino yang sebagian besar adalah Melayu palsu. Seperti anak sekolah yang nakal, jadi si Melayu negeri kasino itu bukan murid yang rajin dan tidak pernah mengerjakan pekerjaan rumahnya. Tapi ia banyak tingkah dan selalu banyak alasan untuk menutupi kenakalan dan kemalasannya. Hal itu menjadi amat jelas jika dibandingkan dengan bangsa Indonesia yang lebih rajin dan lebih pintar pula. Kalau tidak percaya, marilah kita cek satu persatu. Apakah kaum Melayu Malaysia telah mengerjakan pekerjaan rumahnya? Tugas pertama yang paling berat adalah mengusir penjajah. Nah, kaum Melayu negeri kasino rupanya tidak mau melakukan hal ini karena taruhannya adalah nyawa. Jadi, kaum Melayu di Malaysia tidak mau berjuang. Daripada berjuang, mereka lebih suka disuruh-suruh, lebih suka diinjak-injak oleh tuan British. Adapun bangsa Indonesia yang lebih memiliki harga diri, berani bertaruh nyawa untuk mengusir penjajah. Bangsa Indonesia juga paham untuk membentuk peradaban baru, mereka harus menghapus feodalisme. Karena itulah bangsa Indonesia menghapus sultan-sultan dan raja-raja, terutama yang memihak penjajah. Nah, Tugas yang berat ini juga tidak dikerjakan oleh kaum Melayu negeri kasino, dan akhirnya hingga sekarang mereka harus tetap menyembah sultan-sultan mereka. Padahal, sultan-sultan itu jelas keturunan pemuja penjajah British. Para pemimpin Indonesia dulu juga paham sekali mengenai cara membentuk negara bangsa yang kuat. Bangsa Indonesia harus disatukan dengan bahasa yang sama. Karena itulah, bahasa Indonesia dilahirkan, dan setelah hampir satu abad kemudian tampak sekali manfaatnya. Bangsa Indonesia menjadi kuat dan bersatu, bahkan supaya bangsa Indonesia benar-benar menyatu diberlakukan persamaan hak. Jadi, tidak ada bedanya antara kaum pribumi dan non-pribumi. Nah, lain halnya dengan kaum Melayu Malaysia yang nakal. Tugas tersebut juga dilalaikan oleh kaum Melayu negeri kasino. Sebagai kaum mayoritas, mereka semestinya bertanggung jawab atas hal itu. Tapi karena mereka mengutamakan keistimewaan Melayu, akhirnya bangsa Malaysia tidak pernah terwujud. Bahasa Melayu pun tidak pernah bermartabat. Kaum Melayu seolah menyerahkan tugas penyatuan Malaysia itu pada Tuan British, bahkan. Tanpa adanya tuan British, tidak akan pernah lahir negara Malaysia karena penjajahlah yang membuat negara Malaysia dan menata negara Malaysia pada awalnya. Tugas lain yang juga diabaikan oleh kaum Melayu Malaysia adalah memperkuat identitas negara bangsa atau identitas nasional. Dalam hal ini, mereka kebingungan pula dan akhirnya malah sering mengklaim atau mencuri budaya Indonesia. Selain memperkuat identitas nasional kaum Melayu negeri, kasino seharusnya juga mengembangkan budaya populer mereka, misalnya musik, lagu, drama, dan film. Tapi karena bangsa Malaysia tidak bersatu dan tidak menggunakan bahasa yang sama, akhirnya mereka juga kesulitan mengembangkan budaya populer. Inilah bedanya dengan bangsa Indonesia yang lebih rajin. Sebelumnya, bangsa Indonesia telah mengerjakan semua pekerjaan rumah. Termasuk menyatukan bangsa dengan satu bahasa, karena itulah urusan mengembangkan budaya populer atau modern menjadi lebih mudah dan lancar jaya. Nah, kaum Melayu Malaysia yang selama ini belum menyelesaikan banyak pekerjaan rumah yang amat penting akhirnya persoalannya jadi bertumpuk-tumpuk. Kita tahu, seperti halnya Indonesia. Malaysia harus menyelesaikan masalah aktual, seperti pemberantas kasino dan perjudian. Masalah judi di Indonesia sudah beres. Intinya, semua bentuk judi dilarang dan tinggal memberantas judi ilegal, tapi Malaysia malah melegalkan judi dan kasino. Selain itu, juga ada masalah penghapusan subsidi karena pemberian subsidi memang tidak sehat bagi perekonomian. Indonesia sudah mengerjakan pekerjaan rumah ini. Adapun Malaysia baru melakukannya. Masalah yang lain, seperti memberantas korupsi, meningkatkan pendapatan negara, serta menarik investor asing. Nah, di tengah berbagai masalah aktual seperti itu, akhirnya masalah bahasa Melayu tentu saja semakin tak terurus. Rakyat Malaysia sekarang semakin tidak peduli. Karena mereka sedang pening memikirkan subsidi yang akan terus dikurangi, liputan televisi tiga Malaysia jelas memperlihatkan bahwa masalah bahasa Melayu tidak mendapat perhatian masyarakat. Terbukti, yang menonton tayangan perbincangan di televisi itu pun sedikit, padahal di jalanan di Malaysia tampak sekali bahasa Melayu kian layu. Banyak papan iklan yang menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Dan bahasa Melayu semakin dilupakan. Masalahnya adalah hampir seluruh tatanan negara Malaysia, seperti hukum, politik, ekonomi, pendidikan, perbankan, dan sebagainya, semua bergantung pada bahasa Inggris. Itu yang menyebabkan bahasa Melayu Malaysia semakin tidak bernilai secara ekonomi. Nah, selanjutnya marilah kita simak perbincangan di TV3 berikut ini. Dekat prof setuju kalau kita katakan bahasa Melayu sememangnya kian layu sekarang ni prof. Kita melihat uh, dalam konteks uh, pendidikan, eh, aspek pendidikan, aspek ekonomi, sosial dan politik. Ah uh, kalau, kalau kita dapat kita bahaskan dalam empat konteks tu Untuk menjawab sama ada bahasa Melayu itu bagaimana kedudukannya hmm. ha, atau sudah hilang tarinya sudah layu. Jadi uh -huh. ha, hmm. Sekiranya kalau kita memahami empat aspek itu dengan baik, kita dapat pasti kan, atau memahami sama ada benarkah bahasa Melayu itu sudah didatangi. Uh -huh. Sehingga untuk aspek pendidikan, aspek pendidikan dalam konteks di Malaysia, 1982 bahasa Melayu dah jadi bahasa pengantar untuk semua sekolah di Malaysia. Itu satu usaha yang sangat baik sehingga sekarang bahasa Melayu bahasa pengantar. Hmm uh hmm. -huh. Isu sesu seluruh sekolah di, di Malaysia, tapi ada kekangan di sini. Ah, itu yang menjawab sama ada bahasa Melayu itu ada kekangannya, tak hilang tarikhnya. Tapi masalahnya bahasa Melayu tidak digunakan dalam misalnya sekolah berdikuda. Itu mungkin isu sampai sekarang yang uh, tidak boleh kita selesaikan. Jadi sepolitik. Bahasa Melayu harus digunakan dalam konteks uh, pemerintahan, Bahasa Pertabiran Saya kira bahasa Melayu masih digunakan sebagai bahasa Pertabiran Saya itu setuju, dinafikan. di mm -hmm. Tapi ada ada beberapa kekangan, iaitu misalnya bahasa Melayu penggunaannya di Dewan Parlimen dan juga di mahkamah. Itu itu sedikit isu sebab yeah. uh, masih lagi kebergantungan kepada bahasa Inggeris. Itu cabarannya paling besar mm. untuk uh, Dewan uh -huh. Parlimen dengan mahkamah sivil. Uh, yeah. Dan okay. untuk perdagangan bahasa Melayu juga menghadapi um, sedikit cabaran dengan bahasa Inggeris saya kira kan? baik, dan baik, dan baik, baik, Prof. tapi yang paling paling penting saya nak kata bahasa sosial untuk perpaduan iaitu yang itu harus digunakan oleh semua masyarakat okay. Kira, untuk, untuk memperkayu memperhebat bahasa Melayu empat aspek itu harus dipikirkan untuk ditambah baik, baik. Kan? Eh? untuk ayam bertambah baik cuba. Pada saya, generasi muda zaman sekarang lebih gemar berbahasa Inggeris daripada Melayu. Saya rasa generasi sekarang ni lebih banyak menggunakan bahasa Inggeris uh, dalam daily basis uh, kehidupan diorang kat sekolah, kat social media berbanding dengan bahasa Melayu. Untuk pelancong datang baiklah. Tapi untuk kita sendiri sebagai rakyat Malaysia, patutnya kita kena kekalkan dan martabatkan bahasa kita sendiri. Tapi kalau yang macam membesar dekat bandar, contoh macam kawan-kawan dia yang memang duduk KL memang most of the time dia orang akan guna English tapi kalau macam dari macam state lain macam di daerah perak kawan-kawan dari Pahang ke Kelantan ke memang akan guna bahasa Melayu lah Begitulah problem bahasa Melayu di negeri kasino. Terima kasih sudah menonton sajian kami. Sampai jumpa lagi.